dengan Kompolnas. Oleh sebab itu kita menempatkan diri sebagai mitra. Okay. Itu aja. Pak, ya? Kalau posisi sebagai mitra, ya, apa bedanya dengan DPR? Sama saja. Sama saja dengan ya. LSM, dengan media kan juga sama aja, boleh okay. bicara apa saja. Tidak mampu melakukan atau tidak punya perangkat untuk melakukan penyidikan. Dalam hal ini maka Bapak berdiskusi dengan Komnas HAM, saya paham. Tangan Komnas HAM harapannya bisa menginformasikan sesuatu kepada Kompolnas. Saya paham. Iya. Persoalannya adalah pada saat salah seorang anggota Kompolnas cuma jadi PR saja atas keterangan Polres Jakarta Selatan, ternyata itu salah. Ini kan luar biasa. Iya. Nah, luar biasa inilah dalam catatan sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh, terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada ini. Iya, yang saya tanya. Bukan DPR yang buat. Ya, kalau menurut saya, kalau kapasitasnya aja. Cuma jadi juru bicara, iya. Seperti itu ya tidak perlu ada Kompolnas. Ya silakan Pak, nanti disimpulkan aja lah habis rapat ini. Oh iya, nanti kita simpulkan. Terserah itu. Aja. Ya makanya kita panggil Bapak dalam rangka apakah Kompolnas diperlukan untuk melakukan pengawasan eksternal kepolisian. Ternyata kenyataannya, ya cuma juru bicara, ya tidak punya tangan untuk melakukan penyidikan, atau ada pengalaman yang perlu Pak Mahfud ceritakan. Sementara ini ada enggak masukan, catatan itu direspon positif oleh kepolisian? Banyak kasus. Banyak. Contoh, oke, kasus KM50 gimana Pak? Bapak pernah bikin catatan itu kepada kepolisian? Saya pernah. Kirim surat langsung. Ya, jawabannya apa? Itu urusan Kapolri. Saya pernah, saya sebagai Menko Polhukam. Tidak ada jawaban apa-apa, enggak penting ya, Pak. Ini hasil penyelidikan tindak lanjuti. Resmi, Pak, tertulis, Pak. Ada tindak lanjut enggak, boleh dong? Iya, boleh. Enggak, ada tindak lanjut enggak, Pak? Kalau implementasi di Polri, jangan salahkan saya. Yo, tidak disalahkan, Pak. Kita ini kan bernegara. Yang saya tanya adalah tugas Bapak itu direspon enggak? Kalau tidak direspon, maka benerlah tidak perlu ada Kompolnas. Kalau direspon, berarti ada Kompolnas. Polri semakin maju, kan begitu Pak? Kita ya, kan silakan. Bernegara Pak. Silakan bukan menang-menangan. Jadi jangan menang-menangan Pak. Saya menggali ini dalam rangka untuk kepentingan yang saya paham untuk bernegara. Kalau surat-surat Kompolnas tidak dilayani sama kepolisian, buat apa Kompolnas ada? Kan begitu Pak harusnya. Iya. Ini catatan saya nih, pimpinan. Terima kasih. Thank you.